dan hari ini gue kembali lagi ada di tokonya Under Armour di Senayan City bersama Mas Bugi. Apa kabar Mas Bugi? Baik Bugi. Jadi ini harinya yang spesial nih. Kita akan mengundi siapa yang memenangkan sepatu Steph Curry 5 yang udah ditantangnya Mas Steph Curry langsung nih. Jadi ini di dalam udah ada nama-nama dari semua toko Under Armour di Indonesia nih ya? Sudah, ini dari 7 toko yang ada di Indonesia. Di Bali, Surabaya, dan 5 di Jakarta, semua sudah kumpul di dalam satu kota ini. Waduh, jadi ada dua pemenang nanti, ini sepatunya di display cuma satu, tapi ada dua pasang, satu lagi ada size 11. So, kita mau ngundi gimana nih? Size 9 dulu apa size 11 apa nggak ngaruh? Nggak ngaruh, karena kan yang pasti kalau sepatu giveaway gini udah ditantang, nggak mungkin dipakai iya juga kan. Nggak bakal, pasti dipajang. Pajang aja mendingan. Ya. Pasti dipajang sih, taruh dalam kaca sih, paling mantap. So, kalau gitu guys, langsung aja kita undi pemenang pertama nih kira-kira. Pemenang pertama. Siapa nih? Kok gue jadi deg-degan juga ya? Malah gak ada nama gue, padahal. Kita lihat siapa ya. Oke. Ding ding ding, harus ada suara, drum ding, roll ding 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 ding. Gosok. Siapa yang keluar? Oke. Okay, nama pertama langsung dibacain ya Mas Bugi. Oke. Namanya Yeri Eko Saputro. Belinya di toko Pacific Place nih. Belinya di Pacific Place. Oke. Okay. Sekali. Yeri Eko, selamat. Selamat ya. Jadi nanti kita akan menghubungi. Siap. Jadi nanti langsung masuk di hubungin ya. Iya. Nanti kita langsung hubungi. Oke. Okay. Yeri Eko Saputro, selamat ya yang beli barang Under Armour waktu itu di Pacific Place. Kalau gitu, pemenang kedua langsung nih. Pemenang kedua. Oke. Okay. Kita putar dulu. Ya, aduk dulu biar fair. Oke. Okay. Biar fair. Oke. Okay. Silakan Mas Bugi dibacakan namanya. Namanya Andrew Ludi. Belinya di mana tuh? Belinya di store Under Armour Senayan City. Oke, okay, jadi selamat untuk Andrew dan juga tadi Yeri Eko Saputro. Ya. Jadi ada dua pemenang, nanti langsung dihubungin sama Mas Bugi ya, untuk mengambil sepatu, cara ngambil sepatunya nanti. Ya. Nah, kalau gitu Mas Bugi, udah nih ya? Udah. Ada informasi lain yang mau dibagi lagi untuk fansnya Under okay. Armour? Para pemenang yaitu Andrew Ludi dan juga Yeri Eko Saputro, kalian mendapatkan sepatu Stephen Curry yang sudah ditandatangani tangan ini. Kalian tinggal bawa ke store Senayan City juga. Oke. Okay. Dengan membawa tanda pengenal aja. Oke. Okay. Udah aja sih. Jadi kira-kira kapan tuh bisa mulai diambil? Bisa mulai diambil kemungkinan minggu depan. Minggu depan ya? Depan hari Senin. Hari Senin. Ya. Oke. Okay, siap. Tanggal berapa tuh Senin? Hari Senin. 14. Kok 14? 17 Desember. Oke, kalau gitu guys, thank you banget Under Armour. Thank you banget atas roti samanya nih. Pasti roti. Jangan lupa untuk follow Under Armour di Instagram nih, @underarmour_id. Jadi guys, jangan lupa juga untuk kunjungin seluruh tokonya Under Armour yang ada di Indonesia. Silakan disebutin lagi Mas Bugi. Tokonya ada di Beach Walk Bali, Tunjungan Plaza 5, Surabaya. 5 toko ada di Jakarta, yaitu di Senayan City, Pacific Place, Brand Indonesia, Mall Kelapa Gading, dan satu lagi ada di Central Park. Nah, informasi terakhir yaitu Under Armour Indonesia akan buka pertama kali factory outlet di Indonesia yang berada di Bandung hari Sabtu besok. Jadi langsung aja ada di Bandung, langsung ke sana. Mungkin Mas Bugi ada alamatnya di alamatnya di Dago Bawah. Ada kalian akan menikmati dan enjoy shopping up to 70% off. Oke, okay. Nice. Kalau gitu yang langsung di Bandung bisa langsung ke sana. Yeah. Mas Bugi, thank you again. Sampai bertemu lagi. Congratulations lagi ke Andrew dan juga Yeri Eko tadi namanya ya. Yeah. Jadi congratulations ke dua pemenang tersebut. Nanti langsung bisa diambil sepatunya hari Senin di Senayan City. Yeah. Kalau gitu guys, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys for watching. We'll see you guys next episode. Peace.